Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya kali ini Kali ini saya sedang berada di depan sekolahnya Farel Prayoga Di sini banyak aktivitas lalu lalang kendaraan karena ini jam masih pagi sekali Dan kali ini teman-teman Farel -teman sudah pada berdatangan Namun kali ini saya tetap menunggu di sini dan saya sambil melihat teman-temannya apa kesibukan yang ada di dalam halaman sekolahan bersama teman-teman yang lain. Mari kita simak dulu dan kita lihat-lihat dulu bagaimana aktivitas di depan pintu masuk sekolahnya Varel Prayoga kali ini. Farel Prayoga. Farel Prayoga adalah salah satu siswa di sekolahnya yang mudah akrab dan mudah bergaul bersama teman-temannya. Apalagi di saat jam istirahat, dia sering bercengkrama dan bergurau, bertawaria bersama teman-teman sekelasnya. Itulah adalah sosok Farel Prayoga adalah murid yang sangatlah rajin belajar, sangat disiplin di antara teman-temannya yang ada di kelasnya. Setiap pagi hari, Bapak Ibu Guru dari Farel Prayoga berada di depan pintu masuk sambil menyambut kedatangan para siswa-siswinya yang ada di sekolah dasar ini. Sangat ramah Bapak Ibu Gurunya bersama murid-muridnya saat mau masuk pastinya disambut dengan ramah, sabar oleh Bapak Ibu Gurunya di sekolahnya Farel Prayoga. Ini adalah siswa-siswa yang ada di sekolah Vare Prayoga dan ini adalah teman-teman Vare -teman Prayoga. Seperti biasa sebelum masuk kelas, sebelum jam pelajaran biasanya ada beberapa teman yang ingin membeli makanan, jajanan yang ada di depan halaman sekolahan. Ini adalah tempat warung untuk teman-teman Farel Prayoga dan juga bersama Farel Prayoga saat membeli jajanan ataupun makanan ringan yang ada di depan sekolahnya Farel Prayoga. Nah kali ini di saat saya ada di depan sekolahnya Farel Prayoga ada salah satu orang. Nah adalah ini orang dari Jawa Timur dari Kota Malang. Dia adalah fannya Farel Prayoga sengaja mencari ingin tahu sekolahnya di mana dan rumahnya Farel Prayoga di mana dan ini bapak ini saya tanya aslinya memang dari Malang sengaja datang karena adalah suatu fan beratnya dari Farel Prayoga yang sangat suka dengan Farel dari lagunya dari kepribadiannya Farel dan bapak ini jauh-jauh dari Malang juga ingin tahu di mana Farel Prayoga bertempat tinggal Jangan lupa, ya, doakan Farel prayoga selalu sehat, rajin belajar, banyak rezekinya, panjang umur, dan bapak ini yang jauh-jauh dari Malang. Semoga nantinya bisa ketemu Farel prayoga sampai di sini dulu, ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum.